sama dengan ayam? Ada. Ada? Berarti dia ada yang warna putih ya? Ada. Ini iya, kita kecok pak. Kita apa yang lebih besar? Ayam. Ayam. Kuningnya telur bebek atau kuning telur ayam? Ayam. Ini kita lihat, kita ukur. Patuh. Sama dia ya? Sama, benar. Tapi mana yang lebih tebal? Bebek. Oh, kuningnya bebek lebih tebal. Betul. Kita coba kita sekarang bawain apakah sama bawain apa tadi? Dia gak mau bawain. Mana lebih amis? Mana lebih bau? Yang mana? Bebek. Oh, bebek lebih amis ya? Enak ya bebek. Masa? Kira-kira sudah matang ini ya? Ini kayaknya. Ini? Mana coba aja yang getok. Pelan-pelan. Enggak gitu. Udah matang? Hah? Oh, udah matang. Sudah matang. Kok tahu? Jadi deh. Pelan-pelan. Lap lagi ini caranya. Sakit. Kita butuh sesuatu. Yang lain. Kasih teman yang lain. Gauri. Masa sekali aja tuh. Lagi. Coba Okta. Lagi? Ini sih, ada orang. Mana sih? Aku! Ini jeng tok. Satu-satu. Yuk, kita lihat. Tadi udah ada telur yang ini. Katanya ini telur bebek lebih tebal. Kalau yang ini gimana ya? Udah lebang. Hah? Makan! Makan! Yang ini atau yang ini? Mana coba nih? Masih tetap bebeknya ya. Tidak, itu matang. Ini udah matang. Berarti yang jadi makanannya yang mana warnanya? Ini. Oh, yang putih. Kira kuningnya sama seperti tadi? Mana? Ini kita lihat. Sama-sama. Ambil aja langsung. Ini dia juga. Apa itu? Bagaimana setelah kalian makan itu? Rasanya bagaimana rasanya? Apa dia encer? Terus apa? Kenyal. Ini telur apa kira-kira? Ayam apa? Ayam betina. Ayam betina bagus sekali. Telurnya 100. Kita lihat kuning yang sudah matang. Aku juga sama patung. Aku juga
Dia enggak suka yang kuning. Tunggu dulu deh. Nah, terakhir kita akan cari tahu apakah kedua matang, kedua mentah, atau ada yang matang dan mentah. Kita lihat ya, Mang, coba kita lihat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cangkangnya apakah tebal atau tipis? Tebal. Hah? Cangkangnya ini? Mau, Putra. Tebal apa tipis? Tebal. Tipis ya? Lebih tipis dari mana? Paling tipis lah kerjanya. Mana lebih kuning warnanya? Ayam tetap ya. Wah, segitu kecilnya ya. Ini yang sudah matang satu. Ini enggak mau makan. Wih, jadi kalian sudah tahu ya bagian-bagian telur itu paling luar ada apa? Apa namanya tadi? Kulit atau cangkang. Kemudian di dalamnya lagi ada apa? Sari. Oh, sebelum sari? Putih. Dan putihnya itu apa namanya? Apanya dia? Tadi Gio, yang putih itu apa katanya ini? Makanannya. Terus yang kuning itu nanti jadi apa dia? Dia sarinya jadi apa? Ayam. Jadi ayamnya. Atau jadi burung-burungnya. Ya, oke. Hati-hati tuh, Dan.